bantu kami yang kami muliakan, kami yang kami nyatakan, bantu kami yang pertama, kebetulan tadi di mengerti kami, kami tak terbatas kepada perusahaan dan Jumat ini, masalahnya mengingat sekalian, karena kita dapat menjawab orang
bukan saja secara penampilan fisik masjid ini mengalami renovasi, tapi juga kita harus terus-menerus melakukan renovasi atas kegiatan di dalam masjid. Bangunan terlihat ketika dia mengalami penurunan, tetapi kegiatan di masjid belum tentu terlihat kalau sesungguhnya sudah mengalami penurunan. Zaman membuat masjid terlihat tertinggal karena dia fisik, tapi kegiatan seringkali tidak disadari sudah mengalami ketertinggalan. Karena itu kita berharap dengan adanya renovasi secara fisik ini, insya Allah kegiatannya pun nanti akan mengalami perbaruan, sehingga masjidnya betul-betul masjid yang makmur, jamaahnya hadir memakmurkan masjid, masjidnya baru, membuat lingkungan sekitarnya pun merasakan kemakmuran dalam arti yang sesungguhnya. Jadi kami berharap sekali, mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti ini kegiatan pun menjadi lebih meningkat. Harapannya generasi baru makin banyak yang datang ke masjid. Pengurus-pengurus masjid biasanya hitungan umurnya sudah agak banyak. Biasanya kita berharap kegiatan menjangkau anak-anak generasi baru, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa masjid ini insya Allah akan dirawat terus, dimakmurkan oleh generasi berikutnya. Dan rencana pengembangan dan lain-lain nanti insya Allah Pak Ketua kita bisa diskusikan sama-sama. Kita ingin di Jakarta memang terus maju berkembang. Jadi harapannya semua masjid di Jakarta total musola dan masjid ada sekitar 9.000 seluruh Jakarta, dan masjidnya sendiri sekitar 4.000, 3.500, 4.000. Kemudian sisanya adalah musola. Kita melihat dua-duanya di Jakarta ini makmur. Yang musola ya masjid di Jakarta ini semuanya bergerak. Jadi insya Allah nanti kita diskusikan sama-sama. Saya berharap pada siapa itu sama ya, Kalurah terkenal sama Kalurah, lalu dijagai masjid ini, difasilitasi. Nanti kalau perlu sampaikan ke Balai Kota apa yang bisa kita dukung untuk membantu mereka, sehingga masjidnya pun berkembang, masyarakatnya pun merasakan manfaat dari masjid ini. Dan mudah-mudahan kegiatan tahun ini juga meningkat terus di Balai Kota. Jadi juga bisa manfaatkan masjidnya nanti, sehingga kegiatan perekonomian pun mudah-mudahan bisa dilakukan lewat masjid. Saya sampaikan terima kasih sekali atas undangannya, silaturahminya, dan insya Allah kita jaga terus silaturahminya. Jakarta insya Allah satu demi satu semua yang menjadi rencana kita laksanakan. Tapi prinsip paling mendasar, kita ingin fokus pada menghadirkan keadilan di Jakarta. Amin. Itu fokus kita, membesarkan yang kecil, bukan menghasilkan yang besar ya, membesarkan yang kecil. Yang besar silakan terus membesar, tapi yang kecil harus mengalami kesempatan untuk tambah besar. Dan kita ingin kesempatan itu sama bagi semuanya. Ini kita lakukan insya Allah dari mulai aturan sampai pelaksanaannya. Jadi harapannya mohon dukungan doakan kami yang sedang bertugas di Jakarta supaya bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Agar bisa istiqomah dan menjalankan dengan tuntas semua amanah ini. Dan kepada semua para pengurus dan jamaah masjid, insya Allah diberikan kemudahan dalam memakmurkan masjid ini. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan kegiatan dakwahnya, dan insya Allah masyarakat sekitarnya mendapatkan manfaat dari masjid ini. Kami kurang lebih mohon maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
kuin tarvitaan kekät.